Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahri Ahmed. Kali ini saya sedang berada di Kota Pekalongan dan kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor salah satu masjid yang bersejarah di Kota Pekalongan. Penasaran masjidnya seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Seperti biasanya, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya selalu bersemangat untuk mengeksplor masjid-masjid yang ada di Indonesia. Selamat menonton! Masjid yang berada di sebelah barat alun-alun Kota Pekalongan ini merupakan masjid yang sangat bersejarah. Dan ini menjadi salah satu ciri khas di Kota Pekalongan. Masjid ini mempunyai desain Jawa dan Arab. Kita bisa lihat dari bentuk kubahnya yang berbentuk joglo. Untuk desain Arab sendiri, kita bisa melihat di bagian serambi masjid. Di depan ruangan masjid, ada 3 ruangan. Ruangan di sebelah kanan, sebelah kiri, dan bagian depan. Di ruangan bagian utama Masjid Agung Pekalongan ini banyak dihiasi ornamen asli. Kayu-kayunya masih dari bahan-bahan yang pertama kali digunakan untuk pembangunan masjid ini. Masjid ini terdapat ada 8 tiang kayu yang dikombinasikan dengan 22 tiang beton. Di bagian depan terdapat ruang imam, mimbar tempat khatib untuk memberikan ceramah. Kemudian di bagian sebelah kiri ada maksurah. Maksurah merupakan tempat khusus bupati saat beribadah. Akan tetapi, ruangan tersebut
sekarang sudah tak diistimewakan lagi.